Belajar matematika asing dan kreatif bersama Apik, fungsi nilai harga mutlak ya. Matematika SMA biasanya. Kita sudah mengerjakan yang ini. Nah, kemudian contoh lagi harga mutlak X plus 2 kurang dari harga mutlak X min 6. Gimana nih? Oke, karena harga mutlak sebenarnya bisa dikuadratkan. Keduanya ya, karena sudah positif. Jadi, kemudian kita pindahkan ke kiri. Ini jadi X plus 2 kuadrat dikurangi X min 6 kuadrat kurang dari 0. Karena ini bentuk kuadrat dikurangi kuadrat, bisa menjadi perkalian jumlah dan selisih ya. Jadi jumlah X plus 2 ini dijumlahkan dengan X min 6. Begitu, dikalikan selisihnya. Selisihnya X plus 2 ini dikurangi dengan X min 6. Begitu. Ini juga sama ya, kurang dari 0, sesuai pertanyaan. Yang kiri X tambah X jadi 2X. Begitu, 2 ditambah min 6. Jadi min 4, begitu ya. Kemudian yang kanan, X-nya habis, 2 dikurangi min 6 jadi 8. Nah, ini nggak ngaruh ya, kurang dari 0. Nah, lagi-lagi ini yang menentukan hanya 2X min 4, yaitu X-nya 2. Ya, jadi X-nya 2. Nah, kalau di kanannya 2 ini positif, ya misalnya 3 gitu kan, jadi 6 kurang 4 yang positif, di kirinya 2 negatif. Yang diminta yang negatif ya, kurang dari 0. Karena negatif berarti kurang dari 2. Jadi HP-nya adalah X kurang dari 2. Ini himpunan penyelesaian. Belajar matematika, asik dan kreatif bersama Apik. Kalau mau gambarkan grafiknya sebenarnya juga boleh ya. X plus 2 dengan X min 4 itu harga mutlaknya kalau X plus 2 adalah X plus 2 itu membuatnya nolnya kan min 2. Begini ya. Jadi kira-kira beginilah. Ini grafik. Ini X plus 2. X plus 2 harga mutlak. X min 6 adalah di nilai 6 berarti ya. Titik mantulnya di positif 6. Nah, positif 6 kira-kira begini. Jadi dia... Nah, kapan yang merah yang di bawahnya biru? Ya, posisi di sini. Titik potongnya di sini kan pas 2 nih. Jadi ketika di kiri... Nah, yang merah itu kalah karena birunya kan di atas nih. Nah, ketika di kirinya 2 sini. Ya, di kirinya 2 ini adalah gambarnya nih di bawah. Tapi ketika di kanannya 2, nah yang merah ini di atasnya. Gitu. Kalau mau digambar ya, bisa juga. Belajar matematika asik dan kreatif bersama Apik. Jadi yang biru ini tadi X min 6 harga mutlak, yang merah tadi X plus 2 harga mutlak. Ini gambarnya. Oke, belajar matematika asik dan kreatif bersama Apik.